sekaligus yang penuh dengan hadiah ini dia, Dreambox Indonesia. Kita sudah bersama dengan Kimberly Rider. Waduh. Oke Kim, kalau sudah siap, kita akan mulai permainannya. Sudah siap? Siap. Kalau begitu kita mulai permainannya. Kalau bisa menjawab 5 soal dari saya, silakan bawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah. Yakin ya bisa bawa pulang 50 juta rupiah? Ya, bismillah. Bismillah. Kalau begitu kita mulai permainannya. Ini dia, Dream Box. Lihat fokus ke depan, kita masuk pertanyaan pertama menuju 50 juta rupiah. Dengarkan baik-baik. Kosmetik yang umumnya digunakan untuk memperindah mata, seperti memberi efek lentik pada bulu mata, disebut apa? Maskara. Yakin? Bisa maskara, bisa eyelash curler, tapi biasanya maskara. Apa jawabannya? Maskara. Kita kunci ya. Kita kunci. Maskara, betul. Masuk pertanyaan kedua, bernilai 2 juta rupiah. Dengarkan baik-baik. Apa atau bagian tubuh mana yang paling keras dan kuat pada manusia? Bagian tubuh mana? Yang paling keras dan kuat pada manusia. 3 detik lagi, apa jawabannya atau mau bertanya? Apa jawabannya? Kalau enggak waktunya habis, mau bertanya atau tidak? Bertanya. Bertanya kepada teman atau lawan? Bisa 2 kali kan ya? Ya, kalau ke teman sekali, lawan 1 kali. Mau nanya siapa? Lawan aja. Ke lawan katanya guys. Lihat ke kiri. Mereka bertanya sama kalian. Menurut kalian, bagian tubuh mana yang paling keras dan kuat pada manusia? Menurut kalian apa? Gigi. Karena fosil sampai sekarang kadang-kadang tengkoraknya nggak ada, cuman giginya ada kan, gigi bagian dari. Jadi menurut kalian ada tengkorak, ada gigi, oke? Okay? Waktunya sudah habis, sudah nggak boleh ngobrol lagi, nggak boleh diskusi lagi. Kim, mereka jawabannya adalah ada yang bilang tengkorak, terus tiba-tiba barusan bilang mungkin gigi. Kim, saya kasih waktu 5 detik, mau bertanya kepada teman atau mau langsung ngunci? Apa? Gigi. Apa? Gigi. Gigi. Kita kunci. Waktunya juga sudah habis, gak boleh nengok kanan kiri. Dan bagian tubuh yang paling keras dan kuat pada manusia adalah... Gigi, betul. Selamat tim lawan mendapatkan tambahan 1 juta rupiah. Potong dari Kim. Ya. Ketika kamu ngambil jawaban teman, lawan, kamu ngasih 1 juta, tapi kamu masuk pertanyaan ketiga bernilai 3 juta rupiah. Apa nama baju adat pria dari suku Betawi yang mirip baju koko dengan desain kerah tinggi? A. Pangsi. B. Sadaria. C. Surjan. Phone a friend. Phone a friend. Langsung nanya teman. Oke, kita stop dulu waktunya. Pilihan yang bijak. Silakan lihat ke kanan. Teman-teman, lu sudah kita bantu catat. Ayo. Kim butuh bantuan kalian. Lu gak mungkin tahu. Ayo, coba iseng jawab aja, feeling aja, saya mau tanya feeling kalian. Surjan. David, menurut kamu apa? Surjan. Tria, kalau menurut kamu? Surjan. Menurut kamu Surjan juga? Enggak, saya nanya aja Sadaria. Ini. Sadaria. Menurut kamu Sadaria. Menurut Natasha, menurut kamu? Pangsi. Pangsi. Apa? Pangsi. That's a lot of help, guys. Mereka baru saja memberikan pilihan ganda buat kamu. Saya kasih waktu 5 detik. Pikirkan baik-baik.
apa nama baju adat pria dari suku Betawi yang mirip baju koko dengan desain kerah tinggi? Apa jawabannya? Surjan deh. Apa? Surjan. Kita kunci Surjan. Baju adat pria dari suku Betawi yang mirip baju koko dengan desain kerah tinggi adalah? Yang luar biasa, ini adalah jawaban yang selalu dari tadi memberikan jawaban dengan tepat dan benar. Membawa keberuntungan tim kalian. Jawabannya adalah Sadaria. Sini teman-teman. Sini. Surjan itu dari Jawa Tengah, Pangsi daerah Sunda, Sadaria itu dari Betawi. Gokil Sria dari tadi ya. Padahal dia nebak aja, benar memang. Dewi Fortuna, Fortuna kayaknya lagi deket banget sama Tria. Jawabannya sayang sekali, yang betul adalah Sadaria. Sadaria, iya teh. Sadar ya, gitu. Lucy, sadar ya. Oke, kita akan melihat berapakah hadiah yang berhasil dibawa pulang oleh masing-masing tim. Modern Family berhasil membawa pulang hadiah sebesar 7.400.000 rupiah. Selamat. Strong Family berhasil membawa pulang hadiah sebesar 2.650.000 rupiah. Itu sudah termasuk 1 juta dari tim modern, udah dapat 1 juta. Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sebuah quotes untuk menutup sore hari ini. Teman-teman, keluarga itu, ya kalian ini, gak hanya sahabat ternyata, tapi keluarga juga bagaikan kepompong. Kenapa keluarga bagaikan kepompong? Karena keluarga terkadang kepo, tapi lebih sering rempong. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Dreambox Indonesia.